Dalam rangka hari ulang tahunnya yang ke-19 tahun, RC Polrestabes Medan adakan giat bakti sosial di hari Minggu bertempat di Mapolrestabes Semarang. Bakti sosial RC lulusan Dikmaba Polri tahun 2001 ini mengangkat tema 19 tahun pengabdian RC Polrestabes Semarang siap menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang semakin produktif. Adapun pelaksanaan bansos dalam rangka 19 tahun RC Jateng mengabdi dilaksanakan di 3 kelurahan, diantaranya Kelurahan Lempong Sari, Kelurahan Peleburan, dan Kelurahan Rejosari. Sebanyak 245 paket sembako dibagikan dalam kegiatan baksos ini. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakapolrestabes Semarang AKBP Iga Dwi Perbawa Nugraha, Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Asep Maulidin, Ketua RC Polda Jateng Aibda Roshid, serta Ketua RC Polrestabes Semarang Ibda Andi Susanto. RC sendiri merupakan angkatan yang sudah dikenal dengan anggotanya yang pantang mundur, loyalitas terhadap kesatuan dan kawan sesama anggota, serta memiliki semboyan berkawan lebih dari saudara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Bribka Agus Saibumi, Tribrata TV. Salam Tribrata.